Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel tuh aku, Lara Fisya. Jadi kali ini aku mau kayak kan lagi trending banget tuh ya, yang mirip Ahmad Dhani. Nah, di sini aku punya satu kenalan cowok, dia tuh mirip banget sama Bang Ahmad Dhani. Nih, bedanya kalau misalnya si Ahmad Dhani itu kan dia mainnya Instagram gitu kan ya, dan kalau dia itu mainnya Facebook. Nah, aku juga sempat kaget guys, ini kok Bang Ahmad Dhani kok ada di Facebook gitu loh. Pas aku cek, ini mah kembarannya anjir, namanya bentar. Nah nih guys, jadi ini nama Facebooknya itu namanya Coki S Butar Butar. Nah, yang pertama aku pikir dong, Bang, kata dia, kata dek, ini mukanya ya buat konten. Dari kapan dek? Sekarang. Kita lihat profilnya guys. Nah, dan ini profilnya tuh namanya Coki si Butar Butar. Sumpah ini bener-bener banget mirip banget sama Bang Ahmad Dhani. Dan dia itu PP-nya, makainya peci, sama kayak Bang Dhani. Bang Dhani juga waktu itu pernah di Instagramnya masukin kayak pakai peci gitu loh. Nah, perbedaannya tuh kayak apa ya? Kalau si Coki itu sukanya kayak ngelaut gitu. Nah, dan Ahmad Dhani itu juga dia mempunyai kayak apa sih, jenggot ya. Nah, di sini Coki juga punya jenggot guys. Ini dia foto selfie lagi makan. Nah, ini jenggotnya bener-bener mirip banget sama Bang Ahmad Dhani. Aku kira tuh ini Ahmad Dhani. Kata aku tuh gini, kok Ahmad Dhani main Facebook? Gak mungkin dong. Kalau profesi Bang Coki itu kayak ini loh, kayak semacam kayak main film gitu, aktris. Nah, dia kayak megang kru-nya tuh, korlap-korlapnya tuh dia juga pernah. Dan sampingan dia tuh ojol. Jadi Ahmad Dhani itu bukan tukang ojol. Nah, ini ada foto Bang Coki lagi make Grab. Lagi make jas hujan Grab gitu, kayak abis narik gitu. Ada foto yang make peci. Ini bener-bener mirip banget sama Ahmad Dhani sih pas lagi peci itu. Nah, ada yang make enggak make peci, kayak kalung-kalung gitu, kalung rantai. Dan dia lagi begitu loh gayanya. Lucu banget. Tuh. Dari cara rambutnya aja ya, dari gaya rambutnya itu botak kan ya. Nah, Bang Ahmad Dhani itu benar-benar gak punya rambut, sama Bang Coki juga gak punya rambut. Nah, dia juga punya jenggot. Bang Coki sama Ahmad Dhani itu mirip banget. Nah, ini ada kembarannya Ahmad Dhani dan Coki. Sumpah, oh dia itu, kalau Ahmad Dhani itu emang suka ngerok-ngerok gitu kan, kayak lagu-lagu yang rock. Nah, Coki itu juga punya. Nah, cuman bedanya kan kalau si Ahmad Dhani artis, kalau misalnya Bang Coki itu sampingannya ojol. Dan di sini Bang Coki juga pernah lagi trending banget ya di YouTube, juga lagi omong-omongin kan kayak Bang Coki tuh mirip sama Ahmad Dhani. Mungkin kata-kata itu adiknya kali, ternyata bukan, emang mirip. Nah, ada yang Bang Coki lagi pakai peci. Mirip banget sama Ahmad Dhani. Bang Coki itu emang suka hobi main ini ya, apa sih, syuting-syuting gitu, sama kayak Bang Ahmad Dhani. Nah, pas trendingnya itu pas Bang Coki ke mall itu pakai pakaian ojol guys. Tuh, dia tuh sempet viral, emang viral, viral-viralnya gitu. Lagi trending pas dia ke mall gitu guys. Ke mall, nah dia memakai apa sih namanya itu, baju seragam ojol kan ya, emang sampingan ojol kan. Nah, dia ke dalam mall begitu, Ahmad Dhani, padahal bukan, itu lah Coki, Bang Coki. Tapi mukanya emang bener-bener banget mirip Ahmad Dhani, dari kumis, botak, kepalanya maksudnya, terus dari badannya juga sispek. Dia tuh bener-bener mirip Ahmad Dhani, sampai aku aja mikir pas buka Facebook kan keberadaan, Ahmad Dhani sih, serius, pas aku liatin,
Ih, bukan anjir, ini mah bukan. Ternyata kembaran Ahmad Dhani. Oh, jadi guys, ternyata Bang Coki dan Bang Dhani itu pernah satu film. Satu, apa sih namanya? Satu film gitu. Kata Bang Coki bikin status pada tanggal 19 November 2020 titik pukul 19.40. Katanya gini, foto kenangan bersama sang idola berapa tahun yang lalu. Maka kalau banyak yang ngebully, pengen ngetop atau pengen masuk TV, kayak salah deh bosku, karena dulu sering justru. Sekarang gue enak kan jadi ojol dan saudara banyak di mana-mana. Salam satu aspal saudara ku ojol dimanapun berada. Jadi Bang Coki itu pernah main FTV gitu bareng sama Ahmad Dhani nih guys, pada tahun 2010. Oh iya, ternyata dia emang akrab loh ya sebelumnya sama Ahmad Dhani. Bahkan fotonya emang benar-benar mirip loh. Nah, dari rambut gondrongnya aja masih gondrongnya aja emang mirip. Sampai botak-botaknya juga sekarang mirip tahun 2015. Oh, jadi tahun 2010 tuh dia masih gondrong. Nah, pas tahun 2015-nya dia dibotakin. Mungkin ayolah kopel botak sama botak gitu kan ya. Sampai foto sama Yeni Tri Macan 2013. Iya, nanti pernah syuting bareng. Terus dia berhenti kali ya. Berhenti apa sih namanya tuh? Berhenti jadi main TV, jadi langsung terjun ke ojol. Itu mungkin. Ada berita pada tahun 23 Oktober 2020 bikin status begini. Seorang review ojol yang dinilai mirip Ahmad Dhani ini sukses bikin netizen kapok. Iya, karena seorang pria memamerkan fotonya dengan review ojol lain yang ia anggap sebagai penggemar. Rupanya pria yang berada di tengah langsung mengingatkan netizen kepada sosok musisi kondang tanah air. Meski tak 100% persis, namun jika dilihat secara sekilas, pria tersebut mirip Ahmad Dhani. Pria tersebut membagikan postingan miliknya di grup Facebook Kelah Kesul Driver Grab. Lagi ngebeat, ada yang minta foto bareng, jadi gak enak-enak nih, padahal itu si Coki, bukan Ahmad Dhani. Banyak netizen yang menilai bahwa pria bernama Coki tersebut mirip dengan Ahmad Dhani. Lah, emang mirip? Bahkan salah satu fotonya yang memakai kacamata dianggap cukup mirip dengan salah satu tontolan Dewa 19 itu. Postingan yang dibagikan menarik pada netizen setelah mendapatkan lebih dari 150 like dan puluhan komentar. Cukup unik, postingan langsung dibagikan oleh netizen lebih dari 180 kali. Banyak netizen yang memberikan beragam komentar atas Ahmad Dhani KW tersebut. Ah, Bang Cok itu pernah dibilang Ahmad Dhani KW. Ya jadi bukan deh, mungkin ada sekelas netizen yang apa kali ya dengan Ahmad Dhani. Jadi, ini bukan Ahmad Dhani, ini orang kali mirip. Ahmad Dhani, KW kali mungkin gitu. Coki memang dilihat mirip dengan ayahnya Dul. Tapi nasib jauh berbeda di mana Coki seorang driver ojol yang hidup sederhana, sedangkan Ahmad Dhani musisi dengan harta melimpah. Begitu loh guys. Nah, ini ada foto sosok Ahmad Dhani dengan Bang Coki. Muka mirip, beda nasib. Mulan bisa bedain enggak ya? Ayo. Yang ketemu sama Bang Coki sama Bang Ahmad Dhani gimana nanti? Pasti ngiranya, Bang Coki, Ahmad Dhani. Jadi suka keliru ya. Dari rambut tuh bener-bener emang, mirip banget botaknya loh, licin. Terus dia punya jenggot, hidungnya juga mirip. Cuman bibirnya itu enggak ya, enggak terlalu. Di sini pada tanggal 13 November 2020, Bang Coki bikin status juga di Facebook. Kayak masukin TikTok gitu guys. Bang Coki bikin status lagi iseng ngebutek bergaya dulu dan pakai pinggir masker. Ya, juga pernah main di ini loh, Indo aku.
lagi ngepel dong. Tapi dia tetep banget acting, ngelawak gitu. Nah, dan dia bikin lagi yang bener-bener kocak itu Bang Cuk itu. Orang-orang lagi pada sibuk ambilin barang, dia malah asik nyanyi, ngelok-ngelok gitu. Emang salut sih. Sebelum terjun di Ojol itu emang dia pernah main film gitu, guys. Nah, ini ada lagi guys, 9 Oktober. Seorang Grab bete nunggu dan anaknya nyanyi ngibur di lagu Roma Irama. Oh, dia ngefans juga sama Roma Irama. Pakai anjir dong. Pakai apa sih dong? Apa sih? Sapu lidi. Iya sih, alam manusia bingung. Sebagai rahmatnya agar dapat hidup dengan sayang, laki-laki dan perempuan agar dapat ter... Nah, Bang Coki juga ada video lagi guys, pas lagi tek. Halo guys, assalamualaikum, selamat malam. Halo, kali ini saya berada di studio TV yang tadi di syuting yang cara bukan garis tangan ya. Tadi saya sebagai supir ataupun sebagai anak buahnya bos. Dan saya di sini sebagai supir. Keras sama Mas Supir ya, itu aja. Sudah sekarang saya mau masuk lagi guys ya, masuk lagi nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai kembali dengan Joget Sutra. Dikit cerita gitu ya guys ya, orangnya juga asik sih kelihatannya. Katanya ini apa yang bikin satu gini loh dulu 12 Oktober 2020. Nyanyi dulu ah, bawain lagu bos Dani di RCTI. Diliatin Andi Rif sama Tecan Kutur. Tecan Kutur. Hehehe. Jadi malu kita bos. Dulunya dia emang rambutnya ini ya, ada ini. Senangnya dalam hati. Nah, ini video lucu banget sumpah. Jadi kayak nge-requestin buat lagunya Bang Dhani. Tanya gitu.